bendera FIFA Fair Play pegawai gol pertandingan dan pemain-pemain pasukan MS. Thank you.
All right.
laut ke bawah antara pasukan MSS Kelantan menentang pasukan MSS Kedah. Kedudukan akhir MSS Kelantan 0, MSS Kedah 1. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton, coaches, kawan-kawan yang memberi semangat kepada saya. Dan apa ini depa sedia dah pada luar. Inilah hasilnya dalam padang. Dijadikan satu tu, alhamdulillah. Aku boleh komen sikitlah untuk jaringan the only jaringan yang ada pada hari ini untuk anda. Ya, depa tak buang orang cakap apa, sciences lah. Depa menggunakan yang sebaik mungkin lah. Satu peluang yang besar orang cakap. Kepuasan untuk anda? Ya, kepuasan sangat-sangat. Yeah. Alright, terima kasih. Yeah. Tahniah. Thank you. Kami rasa bersyukur dengan kehendak Ilahi. Sebab kami siap training semua satu bulan dengan masuk camp MSM. Alhamdulillah, hari ini champion juga. Alhamdulillah. Amin. Kepuasan tu sebab ini satu-satunya. Yes, ada kepuasan yang agak menarik. Sebab kami training teruk dan ini hasilnya, alhamdulillah. Dimenangi oleh pasukan MSS Kedah. Hujan tahniah akhirnya juara MSSM under 15. Yeah. Jadi tengok perlawanan lebih berkualiti di final tadi. Pertama sekali alhamdulillah syukur. Target kita sebagai tuan rumah untuk jadi juara cepat. Untuk edisi 2022 ni. Kita lama dah tak champion. Last kita champion 2015 2008. Dan 2022 ni kita juara sekali lagi. Okey, apa seterusnya untuk pemain Kedah? Untuk seterusnya ada yang akan balik ke AMD, ada yang akan balik ke PMB, SSN. Dan SSN akan terlibat dengan Liga KPM pula. Okey, seterusnya projek ataupun perancangan Coach Jan untuk next year. Benar ni tak jatuh tahun. Jadi macam mana pool player yang ada sekarang ni? Ada kekekan? Kita akan program dengan jabatan. Jabatan akan uruskan untuk program untuk pembangunan lah untuk 2023.
Okey, Kojan tengok tadi ni gol yang dihasilkan cukup berkualiti. Jadi gol kemenangan hadir tepat pada masanya. Mungkin boleh komen sikit lah berkenaan dengan gol yang di build up. Ya, kita pun menanti second half ni gol yang dinanti-nantikan tiba. Apa peluang yang terhidang tu pemain saya dapat menjadikan gol. Rekod bersih tanpa kalah sampai ke final. Jadi ini satu orang panggil apa rekod yang agak baik. Jadi melihat prestasi pemain ni sejak mungkin tahun lepas lagi, bagaimana individu tertentu yang mungkin boleh highlight lah future pada masa akan depan. Okey. Okey. Keseluruhan pemain saya semua bermain baik. Dan apa ada 2-3 orang key player saya lah. Terutama sekali kapten lah, Ifan yang mengemudi di bahagian bawah dengan baik. Di bahagian tengah diberikan oleh Fitri dan di bahagian serangan oleh Adam. Maknanya ketiga-tiga ni adalah key kepada pasukan. Okey, Kojan, last kali perancangan 3 tahun untuk pasukan ada 15 Kedah ni lah. Kalau ke depan bawa lagi lah. Jadi mungkin kalau tengok full-full player daripada anda tuan kan sebagainya. Kalau diberi peluang lagi lah untuk perancangan. Tapi setiap tahun negeri Kedah ni dia ada pembangunan. Ada pembangunan program hasil dari program NLDP lah. Program pembangunan negara. Dari situ kita melihat setiap kali ada pertandingan kita akan turun dan untuk memantau pemain-pemain kita. Sebab okay. Okey, Kojan, terima kasih banyak. Tanya untuk tahun ni dan insyaAllah tahun depan juang lagi. InsyaAllah. Pulang kita, pulang! Okey, Alif, tanya satu gol yang membawa kejayaan, kejuaraan kepada Kedah. Jadi perasaan tadi build up untuk skor tadi, gol tu, komen sikit. Gol tu, saya tak tahu kalau saya dapat apa skor kan. Sebab saya tu, sebenarnya duduk bench kan. Saya pun lepas injil. So, terkejut lah dapat skor tadi. Itu, saya gembira. Walaupun sebagai pemain simpanan tetapi beberapa gerakan tadi cukup membahaya dan hampir-hampir ada juga gol tadi kan. Jadi tengok support daripada kawan-kawan walaupun baru masuk sebagai pemain simpanan. Saya syukur kan kawan-kawan baru semua support ini juga sebab injury. So saya jadi yang gembira sangat kan dengan turun bersupport. Okey, di peringkat kumpulan mungkin jarang bermain tapi peluang di ini orang panggil super sub lah. Jadi tengok hari ini punya quality game, mungkin boleh komen sikit kawan-kawan main daripada first half, boleh bertahan tanpa gol and then second half dan ni macam mana boleh tengok. Tengok macam depa pun all up lah. Satu-satu saya tengok kan daripada keeper sampai tackle. So ini macam semua tu satu-satu punya all up. So yeah. Okey, dah sampai jadi kejuaraan, capai kejayaan, mungkin nak sampaikan sesuatu pada keluarga, pada kawan-kawan ataupun pada cikgu dan sebagainya, kita bagi ini. Terima kasih kepada Kutus Kedi, Kutus Kedah, Jan, Kutus Jan, satu Kutus Kamai, satu Cikgu Jack, Kutus Jack, Kedi, semua cikgu yang ada di sini, terima kasih. Logo? Logo, Jan. Okey, dalam banyak-banyak kawan yang mana rasa jadi kita panggil inspirasi lah yang banyak bantu Alif untuk main lah, masuk pergi semangat apa semua. Captain Ifan. Okey, Captain Ifan. Apa yang dia kata kepada kawan-kawan walaupun kita tak leading tengah seri kosong-kosong tadi? Dia kata satu lah, dia kata jangan give up. Walaupun daripada awal sampai habis all out dia kata. Dia kata jangan give up lah, itu lah. Kami pun tunjuk satu pattern yang untuk push untuk negeri. Okey. Sekarang ni umur apa? 16? 15. Sorry, 15. Okey, so tahun ni dah tahun terakhir untuk under 15. Perancangan untuk ni under 18 lah ataupun macam mana kah? Fokus untuk terdepan lah. Sekolah mana? Sekolah Menengah Kejuh Hari. Kejuh Hari, sekolah tanding lah? Okey, okey. So perancangan ni main dengan sekolah lagi lah. So maksudnya akan untuk fight untuk terdepan lah. Okey, akhir sekali. Perasaan bila ada juara dan di kemuncak lah di Malaysia ni sekarang Kedah tadi menjuara. Tim bola kita pun sekarang ni makin meningkat. Jadi rasa macam mana aspirasi ataupun aura tu? Azam lah tahun depan cita-cita tu. Tahun depan saya macam nak buat lebih baik lagi daripada sebelum ni. Saya injik aku rasa nak ambil link untuk jadi bintang kan. Tim Sang Kenari ada bagi inspirasi tak macam daripada tim ni lah, tiga super dan sebagainya? Ada. Ada daripada Herman, daripada
semua sesuai-sesuai sebab so bagi semangat untuk Pulun, Kedah Pulun.